na kita kadakawa langsung kepada Nabi melewati perguruan kita masing-masing. Demikian juga untuk berhadap dengan Allah kadakawa langsung melainkan dengan wasilah Sayyiduna Muhammad. Kalau ada sumur di ladang, jangan mandi batelanjang karena mana yana dipadahkan orang gila. Kalau ada sumur di ladang, marilah kita menumpang mandi. Tapi amun di rumah ada aja, kenapa ke sumur orang? Kenapa jadi bak ajak-ajak ke sumur orang? Cukup aja sumur sorang ada. Kalau ada umur panjang, kena mudahan kita bisa berdapat lagi. Karena rame banget mengisahkan Nabi. Asik kalau Nabi itu disuruh kita asik. Ini nah baik ini berarti asik kalau datu sidin. Makanya sebukuan itu kita nur, nuruhum kal kal kabain. Nur sebukuan. Kalau ada semua di ladang, mari kita menumpang mandi. Mau ada masih muncil aja masih. Menumpang mandi juga masih kesemua orang. Kalau ada sumur di ladang, mari kita menumpang mandi. Mau ada umur panjang, mudah-mudahan kita bisa badapat ya Allah dengan Nabi. Guru sekumpul ya Allah lawan Nabi, kada kehitungan lagi. Dan beban, dan para habaib itu kada kisah lagi. Habib Abdullah Al-Haddad sini tidak kada mengerti ini hadis ataukah sahih ataukah kada sahih. Begitu sini kada paham, langsung datang Rasulullah. Ya Allah, ini anak wae si cucuk wae ini sahih, ini semuaan datang sahih, karena langsung ditasih oleh nah ampun hadis. Ini ya Allah, kenapa? Karena mahabbah cinta mana mati-matian wan Nabi ya. Hidup dan mati di dalam hadrat Nabi Muhammad. Kalau ada sumur di ladang, marilah kita menumpang mandi. Masih hendak dulu masih. Kalau ada umur panjang, mudah-mudahan kita bisa babini lagi. Orang minta bini jangan sekong aja, karena setiap orang beriman cucu Rasulullah, orang soleh, berataan kita insya Allah berataan mati beriman, mudah-mudahan insya Allah iman berataan. Bila masuk surga diberi Tuhan bini 12.100. 12.100 bukan sedikit, akeh kape, banyak banar 12.100 itu. 12.100 di binian tuh umat. Maka lakinya sekong bini di belah 12.000. Ini nah kayak Habib binian Tuhan ya kira. Bici bini di surga 12.100. Dan sini kada kayak ini beanung kira. Mau di dunia kita ini kada kau banyak bini. Cukup dengan 4 cukup aja. Bilanya kebanyakan. Nah ini kada tahan dah. Di surga 12.100 kawa kita hayok aja mau aman sana, dan kadang-kadang uyuh jamunya ada, jamunya salawat kepada Sayyidina Muhammad. Anak-anak ini kalau di surga anak-anak jadi kita disuruh banyak bini. Makanya orang banyak bini itu karena di akhirat kada terkajut lagi di binian ya, kada mau di madu. Di akhirnya kita kaget tuh, kaget. Tapi kamu sudah mahir bermadu, biasa aja. Oh, biasa. Itu kehendak. Ya kalau dia kucing kurus mandi di papan. Mandi di papan si kayu jati. Ini burak bocap. Badanku kurus dia burak tadi, bukan tak makan. Karena selalu memikirkan wujudnya Nabi. Ayo, borak kurus karing kayak itu. Mikirkan Nabi, guru sekumpul bari kurus karing juga kurus. Kenapa? Karena lawan Nabi. Memandang Nabi di Allah kalau baik, memandang Nabi di alam semesta. Kada gampang memandang Nabi di mana lagi itu, di sholawat lawan Nabi. Ya apa kabar? Kucing kurus. Mandi di papan. Ini nyata ya, kurus pang kada kau mandi di teher tepletok kan guru enak wait. Jadi mandi di papan si kayu jati, untung kayu jati jadi kayu jabuk ugur kucing badanku kurus ija burak dia kucing, bukan tak makan
karena memikirkan kayak apa cara kawin lagi. Makanya kalau kucing itu bakal lahir yang jaknya dan bahan hitam itu bakal lahir tuh. Ya Allah, memikirkan lah sama orang. Ini sudah kasar lagi. Ya Allah. Nih, guru bapak merenjak mintir. Buah kedondongan. Buah ciwadak. Buah durian, buah pempakit. Buah mahon. Buah tanjui. Buah langsat. Itu sebagian ngareng-ngareng buah.